الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan kita mati di dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Allah menjadikan kehidupan ini silih berganti di antara hidup dan mati. Demikian itu menandakan kebesaran Allah Jalla wa'ala, Maha Suci Ia yang memiliki penuh kebesaran dan keagungan. Allah menyebut Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha berkat Tuhan yang pada tangannya ada kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu di atas segala sesuatu amat berkuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang telah menciptakan maut dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya ia menguji kamu, untuk ia menguji kamu siapakah yang paling baik di kalangan kamu amalannya. Wa huwal azizul ghafur, Dia maha perkasa lagi maha mengampuni dosa. Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan dan jadikan kematian, dan selepas daripada kematian itu akan dijadikan hisab dan timbangan, dan manusia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala amalan baik dan buruknya. Kematian adalah sesuatu yang kita sering mendengarnya. Kita melihatnya, mendapat khabar mengenainya, dan setiap di kalangan kita meyakini bahawasanya kita akan mati. Namun kita sering kali lupa, disebabkan oleh kerana perjalanan hidup, kerana kehidupan, apa yang kita lalui, banyaknya perkara yang terpaksa kita lakukan di dunia ini, sehingga kita melupai hakikat bahawasanya kita semua akan mati. Walaupun kita meyakini selepas daripada kematian kita akan menghadapi ujian, kita akan menghadapi timbangan amalan, pun sekali lagi kita sering terlupa untuk kita memperbanyakkan amalan saleh bagi membolehkan kita hidup pada alam yang akan datang lebih baik daripada apa yang kita ada pada hari ini. Walaupun kita sering mengingatkan orang lain ataupun diingatkan oleh orang lain tentang kematian, kita sendiri sering lupa akhirnya bahawasanya kita akan mati, sehinggalah kita dijemput oleh kematian itu sendiri. Walaupun kita sering untuk hadir menziarahi teman kita yang meninggal, taulan kita yang telah pergi dahulu meninggalkan kita, kemudian kita pulang, kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, kita pulang, kemudian kita juga terlupa bahawasanya suatu hari kita juga akan melalui seperti mana apa yang dia lalui. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini. Wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun.
Janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang melupai Allah, lalu Allah jadikan mereka lupa tentang diri mereka sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kehidupan ini penuh dengan penipuan. Kesihatan menipu kita sehingga kita rasakan kita tak mungkin mati ataupun kita lambat lagi akan mati. Kehidupan yang ceria, harta yang kita miliki, kenderaan yang kita ada, sahabat handai dikeliling kita, kawan rakan yang kita ada, pekerjaan dan jawatan yang kita miliki, kita lupa bahawasanya kita akan mati. Walaupun kita sering mendengar kawan kita yang sihat, teman kita yang sihat, kaum kerabat kita yang sihat tiba-tiba mati. Kita mendengar orang muda mati. Kita mendengar orang yang mengupati orang lain mati. Doktor juga mati. Polis yang menjaga keselamatan orang lain juga mati. Namun Allah menyatakan demikianlah dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu. Tidak ada siapapun yang tahu bila nyawanya akan berakhir. Walaupun kita bermimpi untuk hidup 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, mungkin kita bermimpi lebih besar daripada itu. Dan kematian mengambil kita bila-bila masa sahaja, tanpa semestinya ia memberikan apa-apa petanda. Akhirnya kita telah, tiba-tiba kita sedar, kita telah pun tamat tempoh untuk mengucapkan, ya Allah, ampunilah daku. Pada hari kita hidup di dunia ini, kita melalui banyak kelalaian demi kelalaian. Kita tahu bahawasanya semua amalan akan ditimbang. Kita akan menyesal di akhirat kelak. Subhanallah, satu perkataan, Maha Suci Allah, yang berapa banyak masa ruang yang kita ada, atas kereta kita, duduk dalam rumah kita, ketika kita berjalan, kalau kita kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kesemuanya timbangan-timbangan amalan salih. Tapi apabila kita mati nanti, kita melihat amalan kita ditimbang oleh Tuhan, ketika itu kita akan menyesal, jikalah sekali lagi aku kata subhanallah ketika hidup di dunia hari itu, bolehlah ditimbang untuk hari ini. Apatah lagi dengan salat, apatah lagi dengan amalan yang lain, apatah lagi dengan maksiat yang telah kita lakukan, jikalah aku mengelak daripadanya, tentulah aku dapat menyelamatkan diri pada hari ini. Allah tahu kita sering lupa tentang kematian. Lalu ia mengingatkan kita berulang kali di dalam Al-Quran. Dan semua kita membacanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Faqad faz. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasai kematian. Hal ini diyakini oleh Muslim dan bukan Muslim, yang beriman dengan Tuhan dan yang tidak beriman meyakini semua nyawa akan merasai kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, yang mana Allah cukupkan, Allah timbang, Allah beri pada kamu amalan kamu pada hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang selamat daripada neraka dan masuk syurga, maka dia berjaya. Dalam dunia ini manusia mengukur kejayaan dengan berbagai-bagai pangkat seseorang, harta yang dia miliki, rupa paras yang dia ada, populariti yang dimiliki, bagaimana orang mengangkat dan mengagumnya. Tetapi Tuhan memberitahu kejayaan dalam dunia ini
iaitu sesiapa yang selamat daripada neraka dan masuk ke dalam syurga, maka dia berjaya. Sehebat mana pun insan atas dunia ini, sekaya mana ia pun, setinggi mana kedudukan dan harta yang dimilikinya pun, dia akan berdiri sama sahaja pada hari kiamat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang mendatangi Allah dengan qalbin salim, dengan jantung hati yang sejahtera. Akhirat tidak menuntut wang kita. Ia tidak menuntut rupa paras kita. Ia tidak bertanya kedudukan kita dalam sosial masyarakat manusia. Dia tidak bertanya ranking kita dan kemasyhuran kita. Ia bertanya tentang amalan saleh kita. Sesiapa yang amalan salehnya lebih banyak daripada kejahatannya, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Sesiapa yang berat amalan kebaikannya, di dalam kehidupan yang bahagia. Hakikat yang saya ingati tuan-tuan, saya juga sering melupainya. Tuan-tuan juga terlupa mengenainya. Bahawasanya kehidupan ini ialah perhiasan yang menipu. Kita sering menyatakan si fulan telah pun berakhir umurnya. Si fulan telah pun berakhir hayatnya. Kita tidak berakhir hayat kita dan cerita kita. Yang berakhir ialah cerita kita di dunia ini. Yang berakhir ialah tempoh untuk kita beramal saleh. Yang berakhir ialah tempoh untuk kita bertaubat. Tetapi kehidupan terus akan berlalu, terus akan berlaku. Setelah kita memejamkan mata di dunia ini, kita tetap hidup di alam barzakh, yang merupakan perantara antara kita dan hari kiamat yang sebenar. Kita akan melalui nikmat ataupun azab di dalam kehidupan kubur. Kita akan berdiri di mahsyar kelak. Kita akan bertemu dengan semua manusia yang telah kita bergaul di atas dunia ini. Setiap orang yang telah kita berbuat baik kepadanya dan kita telah berbuat salah kepadanya. Dan semua kita tidak dapat melepaskan diri pada hari itu. Tidak ada orang yang menggelengat dengan segala gelarannya, syekh, mufti, ulama atau sesiapa saja yang diberikan layanan istimewa kerana kedudukan dan namanya. Tidak juga orang-orang kampung yang biasa tidak ada nama diletakkan di belakang kerana dia adalah orang biasa. Tuhan tidak lagi menilai semua hal itu. Allah hanya menilai hamba dengan amalan salehnya. Kematian akan menjemput setiap kita yang memberitahu dan yang diberitahu. Hatta Nabi yang dikasihi oleh Allah telah wafat dan menemui Tuhannya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia akan menemui kamu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Dia akan memberitahu kamu apa yang telah kamu lakukan. Sebahagian amalan kita telah kita lupa. Sebahagian kebaikan kita mungkin kita lupa. Sebahagian kejahatan kita mungkin kita lupa. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Maka dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Nabi menyatakan aktsiru dzikra hazimil lazzat, banyakkanlah mengingati perkara yang menghapuskan kelazatan. Insan boleh nikmati hidup di dunia ini, menikmati makan minum yang Allah jadikan halal, kedudukan yang telah Allah berikan kepadanya,
Namun Allah menghendaki supaya semua hal itu dapat ia bawa kepada hari akhirat. Dunia ini sempit. Manusia berebut untuk dunia ini. Di dalam masyarakat demokrasi seperti kita ini, kita akan melihat bagaimana manusia berebut-rebutan kepada kursi parlimen dan negeri mereka. Betapa sempitnya dunia ini. Bukan saja berebut untuk menang, berebut untuk menjadi calon, dan berebut segala-galanya kerana dunia sempit. Manusia berebut tanah dan harta kerana dunia sempit. Dunia yang manusia rebut ini, kadang-kadang usianya sudah lanjut, ia merebutnya, dan baki untuk ia hidupnya juga tidak panjang. Walaupun usianya muda, ia juga tidak tahu berapa lama ia dapat menikmatinya. Manusia bertarung habis-habisan untuk kehidupan dunia yang sempit. Sedangkan dunia ini, jika kita lihat, tidaklah sebesar mana. Tidak mungkin dalam satu masyarakat 100% orang kaya kena sempitnya dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan syurga yang luasnya langit dan bumi. Sehingga hari ini saintis tidak dapat mengetahui di mana penyudahnya langit. Bintang-bintang yang bercahaya jauh lebih besar berlipat kali ganda daripada matahari, tetapi cahayanya sedikit ribuan tahun untuk cahayanya sampai kepada kita. Betapa luasnya alam ciptaan Tuhan. Allah menyediakan syurga luasnya langit dan bumi kepada orang-orang yang bertakwa. Jikalaulah kita gagal mendapat harta di dunia yang sempit ini kerana ramai yang merebutnya, ia adalah suatu perkara yang biasa. Tetapi jikalau kita gagal mendapatkan tempat kita di syurga yang luasnya bagaikan langit dan bumi, ia adalah kerugian yang teramat-amat. Datuk kita Adam, ia tak berasal daripada kampung kelahiran kita. Adam berasal daripada syurga. Dan kampung halaman tempat pulang kita ialah syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalikkan kita semula ke kampung asal kita. Dan dalam kita melalui kehidupan ini, semoga kita tidak pernah lupa bahawasanya kita akan mati. Maka kita akan berdisiplin dengan segala amalan dan amanah yang telah Allah berikan. Sulaiman bin Abdul Malik adalah merupakan khalifah yang baik. Dia bertanya kepada Abu Hazim, Salamah bin Dinar, malana nakrahul maut? Mengapa kita kami ini, mengapa kita membenci kematian? Kata Abu Hazim, Salamah bin Dinar, li'annakum ammartumud dunya wa kharabtumul akhirah. Takrahuna al-khuruja minil imran ilal kharab. Kerana kamu telah memakmurkan dunia kehidupan kamu dan kamu memusnahkan akhirat kamu. Sudah pasti kita tidak suka keluar daripada rumah yang cantik kepada rumah yang buruk. Namun masalahnya rumah yang akan kita keluar selepas daripada ini kekal abadi. Pada hari ini kita sebut selepas salat, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, ampunlah daku. Ringan untuk menyebut astaghfirullah. Minta Allah ampun di lidah kita dan jiwa kita. Kadang-kadang kita tidak merasai betapa besarnya makna astaghfirullah. Di hari akhirat apabila kita melihat azab Tuhan, kita akan tahu betapa besarnya makna astaghfirullah. Ampunlah daku. Kerana ketika itu, perkataan itu sudah tidak memberi makna lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu." Siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa yang tak suka jumpa Allah, Allah tak suka jumpa dia. Mudah-mudahan Allah menanamkan
dalam hati kita suka untuk bertemu dengannya. Kematian musibah untuk orang yang hidup, tetapi ia tidak musibah untuk si mati, jika sekiranya si mati itu pergi dari dunia yang buruk dan tidak kekal kepada alam yang kekal, yang jauh lebih indah dan tidak dibandingkan dengan kehidupan dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya 'ibadallahi ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saban minggu kita mempelajari sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Antara sunah Nabi yang selalu dah kita tahu, mungkin kita terlupa, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita. Nabi menyatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wala asya." Apabila satu orang kamu masuk ke dalam rumah dia, dia sebut nama Allah, maka syaitan akan kata, dia sebut nama Allah, masa nak makan dia sebut nama Allah, syaitan akan kata, "Tidak ada tempat tidur dan tidak ada makan untuk kamu." Ini satu sunnah. Bukan saja masuk ke masjid ada doa, masuk ke rumah pun bismillah, rumah kita sendiri. Dan bismillah ni dengan nama Allah. Ayat ini dengan nama Allah ni ayat yang tidak cukup. Dengan nama Allah. Jika saya sebut dengan sebuah kereta, ayatnya tergantung. Mengapa dengan nama Allah? Ayat yang penuhnya bergantung kepada perbuatan kita. Sebab itu kita bismillah. Dengan nama Allah, sambungan ada pada kita, aku membaca Al-Quran. Dengan nama Allah, aku memandu kereta. Maka dengan nama Allah itu ialah ayat yang mana menyempurnakan ayat itu berada di sisi kita. Dengan nama Allah, aku memasuki rumahku. Dengan nama Allah, aku menulis hal ini. Maka jadikalah dengan nama Allah, yakni memohon kekuatan daripadanya, menohon keberkatan daripadanya, memohon pertolongan daripadanya. Bismillah kita makan. Betapa ramai orang, walaupun dia tahu, dia terlupa bismillah ketika makan. Nabi mengajar hatta budak yang kecil, ya gulam sammillah, ya gulam sammillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai budak, bismillah, makan dengan tangan kananmu, makan dengan apa yang dekat denganmu. Kadang-kadang kita makan, oleh kerana makanan kita, kita ada sudu, kita ada garpu, kita masukkan lauk kita dengan tangan kiri, kita suap nasi kita dengan tangan kanan. Nabi SAW melarang. Nabi menyatakan makan dengan tangan kanan. Syaitan makan dengan tangan kiri. Dalam hidup Muslim, agama menyuruh kita jauhkan diri daripada syaitan. Tabiatnya kita tak nak, perangainya kita tak nak, supaya insan ada ketenangan dalam jiwanya. Setiap orang yang mengikuti jalan Tuhan akan merasai nikmat ketenangan yang ada dalam dirinya, keyakinannya kepada Tuhan, dan betapa nikmat hidup ini apabila kita bergantung kepada Tuhan. Keserabutan hidup, sekalipun diliputi dengan kesenangan dan harta, akan datang kepada insan apabila ia berpisah daripada mengingati Tuhan. Jangan hairan jika kita mendengar artis-artis yang ternama membunuh diri. Kerana keindahan hidup, sakinah dan nikmat, ia tidak dibeli dengan harta dan kedudukan. Ia dibeli dengan mengingati nama Tuhan. Bismillah. Maka Nabi SAW menyuruh kita bismillah ketika masuk rumah, bismillah ketika kita makan. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua insyaAllah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sehat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepada-Mu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaiki pergaulan antara kami, Engkau jadikanlah kami umat Islam yang berminda kelas pertama dalam tindakan, Engkau hindarilah kami dari sifat-sifat yang buruk dan keji. Ya Allah, Engkau martabatkanlah sesiapa hamba-Mu yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghindari amalan syirik, bid'ah, khurafat, maksiat. Mudah-mudahan agama Islam yang Engkau redai dapat dijulang ke tahap yang tinggi. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil mauta waj'alil hayata ziyadatan lana fi kullil khair, waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر.